cerita tanpa perjuangan. Tak ada hidup tanpa kesalahan. Hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan. Di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nou Uti kembali di jalan cerita ya, seperti biasanya barengan Riana. Storyline. Aku gugup Uti hari ini. Kenapa so? Bisa aja. Soalnya teman cerita yang kali ini pasti lebih cantik dari aku. Aku sekarang ada aura kecantikan. Hari ini mas seneng pada dengerin. Kenapa? Tuh, aura apa? Aura kecantikan. Tidak ada aura marah yang ada tiap hari ini. Ih, aura cantik imut, bohai. Kemoy. Ya, ada, ya, ada. Cuk. Oke. Cuk. Oke, apa. Emang pokoknya ada bintang tamu. Teman cerita kali ini itu orang kedatangan teman-teman dancer yang pastinya waduh, dancer. Iya. Pantas tadi di ruang make up. Waduh, ada bau-bau kecantikan. Aduh. Siap. Eh, cepat undang. Orang suka. Cepat undang. Is. Ya sudah, Nou Uti sambil Riana undang mereka masuk ke studio sambil kita saksikan tayangan yang berikut. K-popers pasti so kenal mereka ya. Halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Cantik-cantik sekali. Alhamdulillah. Namanya siapa? Oke. Kita boleh bareng-bareng enggak kenalannya? Boleh. Oke. Hai semua, aku Shirley. Aku Mila. And we are K-Rich. Kita juga bisa. Sorry. And we are Storyline. Kat, tidak gagal. Nah, lanjut yang pertanyaan tadi. Sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih kalian berdua? Tadi siapa namanya? Shirley sama? Mila. Shirley, kesibukannya sekarang apa? Lagi sibuk mau skripsi. Iya. Mila? Kalau aku udah selesai kuliah. Sekarang kerja di salah satu instansi pemerintah provinsi Gorontalo. Oke. Namanya K-Rich. K-Rich berarti kaya ya. Kenapa sih bisa dinamain K-Rich ini? Apakah ada anak sultan? Apakah ini kalian anak-anak sultan? Enggak ada sih, Kak. Aku boleh pinjam bantalnya? Boleh. Santai-santai aja. Okay. Santai. Pokoknya buat senyaman mungkin, tapi jangan nyaman sama mereka ya. Nyaman sama mereka. Boleh, silakan. Jadi, kita ini enggak ada anak sultan sama sekali. Enggak ada.
Cuman kebetulan kita itu pakai nama K-Rich itu. Karena kita itu pengen nampilin sesuatu penampilan yang mewah tiap kali kita perform gitu. Okay. Pokoknya jadi tiap penampilan kita mau perlihatkan yang mewah gitu. Jadi kesannya gimana Shirley? Pokoknya sesuatu yang mahal itu ada di performance-nya. Iya, K-Rich bukan gitu. Bukan tiap bukan dari ya. Anggota kita itu Crazy Rich atau iya, Sultan enggak, tapi dari performance kita. Oh, dari penampilannya yang mau ditampilkan ini harus mewah. Iya, kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Namanya K-Rich. Terbentuk kapan sih K-Rich ini? K-Rich itu resmi terbentuk tanggal 20 Februari 2018. Tapi kita pertama ngumpulnya itu waktu tahun 2017. 2017 ya, berarti udah sekitar mau 5 tahun. Ini yang punya ide ini siapa sih yang ide untuk ngebentuk kalian ini K-Rich? Jadi gemes deh. Orang ini waktu itu gimana ya? Sebenarnya dari iseng-iseng. Iseng-iseng aja sih. Jadi iya, kebetulan jadi, ini iseng-iseng Kamila, apa? Jadi kebetulan waktu itu lewat DM. Oke. Okay. Kamila ini hubungi saya gitu. Jadi waktu itu cuma tanya-tanya begitu tentang iya, cuma minta rekomendasi lagu. Cici lagu rekomendasi lagu K-pop yang gampang dan bagus yang mau cover Uti. Gitu. Kenapa bisa nanyanya ke Cici ini? Soalnya waktu itu kita pernah satu lomba juga kan. Waktu itu zaman kita sekolah. Jadi kebetulan lomba apa tuh? Ada lomba dance juga ya? Iya, lomba dance. Okay. Terus habis itu ketemu di situ deh. Jadi udah kontak-kontakan gitu, minta kontak dan segala macam. Udah follow-followan dari situ deh kita sering-sering gitu. Kebetulan Cici ini juga kan dance cover basicnya yeah. Emang dance cover di YouTube. Yeah. Jadi saya nanya rekomendasi lagu K-pop yang gampang untuk di cover. Oke, jadi awalnya dari situ sampai ketemu di, tapi itu udah di 2017 atau masih baru? Iya, di 2017. Oke, emang kalian sesuka itu sama K-pop, dramanya, K-popers banget dramanya atau apa nih? Tapi aktor yang suka dari Korea ini? Kalau aku suka banget sama K-pop, jadi lagu-lagu K-pop itu aku suka banget. Kalau dramanya sendiri, pas udah suka sama K-pop sih lagu-lagu K-pop terus terjun ke dramanya karena banyak kan yang bilang drama itu bagus gitu. Kalau Kamila gimana? Kalau dari aku nggak sefanatik Shirley ya. Ini yang paling fanatik banget kalau masalah K-pop ya. Iya. Kalau masalah-masalah K-pop itu yang paling tahu Shirley. Soalnya kalau langsung ke saya itu dilihat dari bio saja gitu. Bio Instagram langsung follow K-popers area. Oh memang gitu. Ngomongin soal K-popers sebenarnya sejak kapan enggak mau suka lagu-lagu K-pop? Dari 2011 sejak saya lulus SD. Kenapa bisa suka sama K-pop ini? Waktu itu booming girl band Indo kan, Seven Icon. Oh iya. Waktu itu Playboy ya? Iya, Playboy. Tuh, Playboy. Kalau mereka ini Playboy. Jangan tonjong kita. Dan situ aku suka itu. Baru habis itu karena kan girl band itu terinspire dari Korea. Korsel kan? Dari Korsel kan. Jadi nanti dari situ saya baru langsung notice ke itu K-pop-K-popnya gitu. K-popnya mereka. Iya, gitu. Kamu suka dari K-pop itu mungkin ada penyanyi atau artis atau girl band, boy band yang mana nih? Pertama kali ya, aku suka sama Girls' Generation. Oke, GG. Iya. Yes. Tapi kakak tahu ya? Tahu dong, dikit ya. Masih muda soalnya. Kalau Kamila apa pertama? Kalau Kamila suka K-pop yang mana nih? Kalau dari aku suka K-pop sejak kelas 8 SMP, kelas 2 SMP, itu aku kenal K-pop dari drama Dream High. Dream High, pasti banyak yang tahu itu. Terus suka nge-cover itu sebenarnya dari SMP juga pernah nge-cover. Sukanya girl group Miss A. Miss A. Iya. Miss A.
itu dari JYP, beda instansi sama Girls' Generation. Oh beda ini ya, beda aliran ya. Tapi satu generasi. Tapi satu generasi. Oke, ngomong-ngomong kan kalian bilang tadi, bilang kalau suka cover. Nah, biasanya kalau suka cover dance itu ada rencana tidak mau bikin gerakan sendiri atau dance sendiri? Atau udah punya nih sekarang gerakan tersendiri? Kan biasanya kalau setahu aku ya, dulu-dulu itu kan sering ikutan dari misalnya lagu ini, terus ada gerakannya, nah ikutin lagu ini sama lagunya. Terus atau mungkin kalian gimana? Kalau untuk bikin koreografi, kita pernah ya? Pernah. Itu full kita bikin bikin koreografi waktu mau ikut lomba. Kalau untuk konten kayaknya jarang. Lebih banyak untuk kebutuhan perform. Iya gitu. Jadi kita bikin koreonya itu khusus kayak khusus untuk ke lomba-lomba doang gitu kak, atau kita mau ngisi acara gitu. Terus kita butuh nih sesuatu yang mesti kita tambahkan di performance kita gitu. Jadi kita biasa bikin gerakan gitu. Gerakan tersendiri, baru ya. Itu koreografernya siapa tuh yang nyiptain gerakan? Koreografernya ya kita semua. Kita semua anggota dari K-Rich itu. K-Rich ini ada berapa orang sebenarnya? Lima orang? Iya. Lima orang ya? Iya. Sampai dengan sekarang juga? Sekarang tinggal berempat. Tinggal berempat ya? Iya. Oke. Aduh! Kenapa kalau ampa doang? Berempat kita. Ampa juga mau nih ampa. Sadar ya. Mohon maaf ya, sadar ya Anda. Nah, untuk biasanya kalau cover satu lagu, biasanya covernya satu lagu ya? Iya. Per lagu. Iya. Nah kalau misalnya cover satu lagu itu, kalian biasanya butuh waktu berapa lama supaya bisa mahir dengan gerakannya semuanya ini? Kalau kita biasa sih, kalau full lagu berapa lama ya? Biasanya kalau lama waktu latihan itu tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau misalnya untuk konten, itu kita waktunya bisa molor ya, bisa. Tapi tetap pakai target. Misalnya dalam sebulan harus sudah bisa selesai, terus kontennya sudah selesai. Nah beda lagi kalau misalnya kebutuhannya untuk event, lomba, buat perform kayak gitu. Nah itu lagi tergantung jangka waktu yang diberikan pas kita sebelum mau tampil gitu. Misalnya tampil tinggal seminggu. Nah bisa jadi dalam seminggu itu kita latihannya tiap hari bisa jadi. Itu pun juga tergantung lagunya kalau misalnya lagunya udah pernah dibawa perform kita, jadi latihannya bisa 3 hari aja dalam seminggu gitu. Kalau misalnya kita bawainnya lagu baru biasanya bisa full sampai seminggu full seminggu gitu. Tapi ada jadwal latihan ya? Biasanya ada jadwal latihan? Kak. Iya, kalau lagi kosong biasa dalam seminggu paling banyak 3 kali. Karena orang itu berusaha tiap minggu itu harus latihan. Harus itu? Harus mau latihan? Harus. Kalau mau jago ya harus. Harus latihan gitu. Dari kostum, terus karakter, kan semuanya pasti dipikirin matang-matang ya. Nah itu dari kostumnya kan aku lihat kayak lucu-lucu, cuca-cuca, Korean style. Itu kostumnya jahit sendiri atau belinya yang jadi? Kita kebetulan jahit sendiri. Iya. Kebetulan kan kita tidak seperti perkiraan yang kakak bilang tadi, kita anak-anak sultan. Gitu. Enggak kan, jadi kita memanfaatkan yang ada gitu. Jadi kita cari cara paling cepat gitu ya, pokoknya cari cara paling cepat dan yang ada gitu. Terus kita jahit sendiri biasanya, sampai di aksesorisnya kita ikutin gitu. Gitu sih kan. Itu menginspirasinya kostum itu dari mana? Kalau biasanya kostumnya itu tergantung idol yang kita cover. Kalau misalnya yang kita cover itu Blackpink, ya kostumnya menyerupai Blackpink gitu. Kayak gitu. Setidaknya menyerupai, tidak harus mirip. Gak harus mirip banget, tapi emang arah inspirasinya dari mereka ya. Ini mau tanya, kan tadi biasanya sering cover-cover ini ya, cover-cover dance. Iya. Ada idola tersendiri gak sih dari Korea Selatan, mungkin dari arah girl band-nya atau arah K-pop-nya kemana? Ada idola yang paling di, kalau anak muda sekarang yang zaman milenial bilang ada DP Bias. Ada DP Bias, peran DP Bias dia ini. Kalau biasanya kan sekarang lagi happening itu ARMY, BTS kan. Dari peran DP Bias ini Taehyung kayak gitu. Kalau kalian? Kalau Shirley pasti banyak sekali. Ya, pasti banyak ya dari tiap grup. Cuman nomor satu sekarang itu karena kita kan notabene-nya
menjurusnya ke menjurus ke Blackpink gitu. Oke. Kita role modelnya itu. Nah, jadi saya sukanya Lisa. Gitu. Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Oke. Okay. Kalau Mila sendiri? Kalau aku Rose. Rose. Rose-nya si Blackpink juga ya. Oke. Okay. Nah, biasanya kan kalau di Korea-Korea kan germinya diatur terus dijaga sekali, dorong pe pola makan. Nah, kalau kalian ini seperti mereka tidak menjaga pola makan. Soalnya supaya tidak melebar sama identitas kalian bagi Mina. Kalau kita grup sih kayaknya enggak ada. Enggak ada. Karena kebetulan Kak, orang itu rutin kan latihan hampir tiap minggu. Jadi kayak itu olahraga juga kan. Jadi udah bergerak itu, jadi tubuh kita terjaga fitnya juga sih. Atau mungkin saya curiga dari lahir memang sudah body Korea kan. Iya kan? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, untuk bisa tahan nari seperti ini ya, ada tips khusus enggak sih? Karena ya namanya nari pasti orangnya was-wasan, capek atau apa. Ada tips khusus enggak sih kalian mensiasati seperti itu, jangan sampai capek atau ngos-ngosan kelihatan di depan orang banyak pada saat perform. Kalau kita tiap sebelum latihan, Kamila ya harus pemanasan dulu. Pemanasan iya kan bener. Biasanya pernafasan, otot-otot, apalagi kan takutnya semua tikus-tikus kaki. Sementara matahari kan tidak mungkin tikus-tikus. Bagaimana tuh? Harus pemanasan bye-bye, pemanasan ekstrim gitu sebelum latihan. Supaya tak biasa ya Kamila. Kak, Toran juga pernah tidak pemanasan bye-bye di pelatihan, aduh, mampus. Tidur bangun pagi itu memang sakit sama badan sama sih. Jadi memang mesti pemanasan. Baru kalau misalnya untuk jaga stamina, biar bagaimana kan Toran kalau tampil juga mesti powerful. Iya. Itu olahraga. Olahraga yang ringan, biar cuma satu minggu satu kali, workout. Itu sih kalau dari saya begitu. Kalau aku sih biasa kalau banyak kalau banyak perform gitu, orang biasa dapat banyak job begitu, saya sih harus vitamin. Harus vitamin. Vitamin lebih banyak kondisi ya. Iya, kayak madu. Kalau makan makanannya enggak ada makanan khusus enggak sih yang dimakan kalian? Ada. Kalau biasa orang untuk misalnya so dekat-dekat mau tampil begitu, apalagi memang butuh tenaga ekstra tiap latihan, orang beli madu. Beli madu, kira mau beli daging, terus mau di grill ya. Tidak ya. Eh, kan itu kalau nari kan harus lentur tuh badannya. Gak bisa kaku. Kasih dong tips buat No Uti di rumah mungkin yang pengen juga badannya lentur. Tapi jangan lentur sama deng Tante Riana ini, so bukan lentur yang so lebar. Gimana? Dari Cici dulu. Gimana? Oke, coba-coba Cici. Saya juga bingung sih soalnya. Kan susah kalo, tuh biar badan gampang geraknya tuh. Kalau dibilang ini udah lentur dari lahir gitu. Jadi nggak tahu gimana mau kasih sarannya. Tapi ya harus latihan terus sih kalau mau badannya banyak, lentur dan bisa. Perbanyak latihan. Iya, perbanyak latihan tuh sama harus. Sama olahraga penting. Iya. Oke, dan Uti ya. Jalan cerita masih akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI. Menerimaku, cobalah
Tuti, kembali lagi di Jalan Cerita. Nah, kali ini udah di segmen yang kedua. Seperti biasanya ya, kita akan berdialog ala-ala. Tapi tetap ya, tetap iya dialog ala-ala tapi tetap serius. Oh, ya. Meskipun ini ada ala-ala sedikit. Tapi tema kali ini kita bakalan ngebahas soal ada haters di dalam followers. Berat. Pasti berat. Ada pasti, tidak mungkin tidak ada haters ya. Pasti ada. Karena sekarang banyak sekali yang bermunculan aplikasi-aplikasi media sosial yang baru kan. Nah, pasti dan yang muncul juga selebgram atau artis-artis juga yang gak sedikit, apalagi mereka memunculkan fitur-fitur yang tidak kalah canggih ya, dan tidak sedikit juga yang viral dari media sosial ya kan. Nah, bisa live, bisa collab sama YouTuber. Nah, wajar gak sih kalau viral dari media sosial? Menurut kalian gimana tuh? Kalau dari aku sendiri sih, viral dari media sosial menurut aku itu tergantung dari tiap pribadi yang punya media sosialnya ya. Kalau menurut aku sih itu bagus, jadi batu loncatan gitu. Tapi kalau misalnya yang viral ini gak banget ya, kayaknya gak harus viral gitu, gak sesuai sama ini. Karena banyak jadi yang muncul hal-hal yang gak wajar. Tapi dia, viral dia tapi tidak pantas untuk viral begitu. Menurut Kerich kayak gimana tuh? Apa itu? Viral karena hal yang kurang oke. Kalau aku sih itu bad thing ya, buruk banget. Maksudnya tidak bisa kepikiran nanti ke depan bagaimana begitu. Kalau sudah dapat viral yang hal negatif lah ya. Kalau banyak sekarang negatif tapi viral. Iya, banyak sekali sekarang sih. Kalau yang viral-viral yang begitu juga kayaknya tergantung dari DP netizen ya. Itu hal itu tidak mungkin viral kalau macam netizen juga tidak banyak nonton itu, netizen juga tidak banyak share soal itu. Jadi kayak sekarang juga itu kebanyakan mesti negatif dulu baru mau viral. Janganlah, tapi kayak Rich kayaknya enggak seperti itu. Ada lagi nih yang saling menyindir ya. Pasti bakal sindir kalau media sosial paling rame ya. Tidak perlu mau tanya kalau itu. Sering ada yang bakal like tapi ternyata cuman itu cuma gimmick ya. Kalau kalian sebagai viewers tanggapannya seperti apa? Kalau orang sih Kak cuma kalau biasa orang Kerich paling banyak cuma melihat. Tapi paling juga skip. Iya, tapi pas kumpul jadi kalau pembahasan begitu lebih banyak orang cuma bahas di grup, tidak sampai tidak sampai langsung komentari postingan itu ya. Paling juga cuma skip atau capture baru bawa di grup, jadi bahan pertama ya, belum lagi bahan. Pasti nggak suka yang seperti itu. Iya sih, 100% kayak apa ya, media sosial seseorang itu menunjukkan kualitas diri dari seseorang juga. Kadang mereka menggunakannya kayak ke hal yang konotasinya negatif. Jadi rata-rata kayak, sekarang hal yang tidak bermanfaat. Anak TikTok kan pasti tahu ya kalau misalnya bikin konten itu susah gampang. Yang konten yang benar-benar bagus juga pasti susah. Kayak kalian ini misalnya mau bikin cover dance itu biasanya berapa lama prosesnya? Dari mungkin dari latihan sampai udah ngerekam videonya itu biasanya butuh waktu berapa lama sampai videonya ini diupload? Udah siap nih buat diupload? Kita paling lama itu biasa sebulan lebih sampai. Jadi kan itu udah termasuk waktu latihan persiapan kostum, terus persiapan lokasi buat take video editing, buat videografernya juga. Itu pakai videografer dari luar atau cuman dipakein handphone atau kayak gimana, atau mungkin bikin video yang profesional? Kalau dulu tuh orang pakai HP.
Dulu pakai HP. Pakai HP, tapi semakin kesini orang juga ingin mementingkan kualitas juga. Yang lebih menaikkan kualitas diri ya. Jadi gitu. Pakai kamera. Kebetulan profesional ada videographer ya. Iya. Okay. Kebetulan teman ke teman kan Kak. Jadi itu orang mau panggil ya gitu. Saling membantu lah, ada teman yang alhamdulillah mau bantu. Iya. Oke, kayaknya ini storyline gak sabar pengen nanya ya. Udah gatel nih menurut mereka, pengen nanya satu-satu. Tadi mau tanya, cuma tante ngomong terus. Soalnya kalau ngelihat cewek-cewek cantik itu rasanya jadi penasaran kenapa mereka secantik itu. Seharusnya kita yang penasaran. Soalnya saya kalah cantik sama mereka. Kok tahu? Sadar. Kasihan dong. Silahkan, siapa yang mau bertanya atau dua lo cepat. Oke, silahkan. Kali ini saya mau bertanya. Kira-kira boleh tidak di-spill nama IG atau TikTok? Ya, maksudnya kan biar lebih kita bisa follow gitu loh. Kalian kan butuh fans, kita siap kok. Jadi fans antar jemput boleh. Harap maklum ya, harap maklum. Ini bisa. Emang buaya-buaya saya ini belum dikandangin soalnya ya. Ini buaya-buaya saya belum dikandangin. Mereka minta di-spill media sosial kalian, gak apa-apa boleh di-spill silahkan. Boleh. Mungkin dari akun Instagram K-Rich dulu. Akun official K-Rich. Jadi bisa di-follow Kak, @K_Rich_GTLO. Cepat-cepat follow, cepat. Kita follow langsung orangnya, kita follow deh. Kasihan Jo. Satu lagi boleh gak? Satu lagi boleh. Masih banyak, masih banyak. Kita mau tanya semua nih. Kalau boleh kita saja yang tanya. Ini kan berhubung cowok. Presenter boleh. Oke, silahkan. Masih boleh gak kalau ini berkaitan dengan akun pribadi. Boleh tahu nggak? Iya kan? Pasti biar kita lebih semangat lagi untuk fans. Semangat. Oh berarti segmen-segmen episode selanjutnya nyanda bersemangat. Nyanda bersemangat. Karena ada itu anda. Oh begitu. Jadi nyanda semangat begitu episode kemarin ya. Oke. Silahkan. Akun Instagram yang pribadi, kalau ada second akun kasih yang second akun. Supaya tidak tahu yang asli cus. Dari Mila dulu. Kalau akun pribadi ada di following lo Kerich, makanya follow dulu Kerich. Nanti lihat di following. Di following itu cuma ada member semua. Oh jadi yang di follow di akunnya Instagram dari Kerich ini cuma membernya aja. Jadi tidak susah. Soalnya kalau mau cumu agak susah. Oh agak susah. Nanti abis selesai ini kita bisa ngobrol berdua kok. Iya. Lebih banyak teman. Iya kan. Kasih aja bukan lebih. Tidak butuh dancer laki-laki. Siapa tahu butuh kita bisa joget. Joget bisa. Boleh. Apalagi ini. Apalagi ini Apung ini paling bisa dia kalau joget. Sambil gini-gini bisa. Silakan mungkin ada yang mau kasih contoh gerakan. Jangan sekarang lah. Kita butuh latihan koreografi juga kayak Mereka. Tapi saya mau tanya lagi. Sekarang kan kalian lebih ke modern dance ya. Ada rencana untuk coba cover traditional dance? Ada rencana? Ada rencana mungkin ke lagunya ya. Lagunya tradisional tapi kalian cover dengan tidak lebih modern. Tidak sampai koreonya juga. Koreonya mungkin juga ke tradisional ya? Juga. Oke, silahkan. Kebetulan orang dua ini penari tradisional. Penari tradisional juga. Tergabung di? Biasa kita sih freelance semua. Jadi ajak-ajak bagi kita. Sama kayak kita juga freelance ya. Asik, jadi bisa ya. Kolaborasi gitu. Oke, siap. Ujung-ujungnya tetap ke nomor WA ya. Oke. Sudah, sepuas matanya buaya-buayaku. Lanjut ya, oke. Nah, biasanya kan kalian main media sosial tuh. Feedbacknya seperti apa? Adakah yang negatif-negatif yang biasa ya netizen lah ya? Pasti ada yang negatif, ada yang positif. Nah, feedbacknya ke kalian gimana? Masih ada yang sering ngehujat gak sih? Wajar ya kan? Yang gak suka? Seperti apa tuh? Kemarin kebetulan itu di akun K-Rich saya dapat satu komentar aja sih yang rada tidak suka dengan K-Rich. Jadi langsung apa tuh? Komentarnya apa tuh? Katanya gini, "Ih, kaku sekali." Maksudnya kaku sekali apa tuh yang kakunya? Mungkin terompe badan, pas bergerak. Kaku sekali. Dia bilang kata kaku. Culit banget ya. Iya, culit sekali. Culit sekali.
Kita boleh, kita juga bisa jadi pengaman gitu. Tenang. Iya, kasih aja. Lanjut. Jadi di apain tuh yang biasa, komentar seperti itu? Kalau biasa saya dapat. Karena itu kebetulan cuma satu komentar toh. Biasa tuh langsung saya hapus. Langsung saya hapus komentarnya, baru pokoknya kasih hilang itu DP jejak negatif. Jejak itu. Negatif. Iya. Merusak mood yang baik ya. Iya, gitu. Tapi dari komentar negatif-negatif itu juga jadi torang pe revisi untuk torang pe grup. Kayak misalnya dia bilang ini, oh berarti torang mesti kasih baik ini. Iya. Kasih lebih bagus lagi. Jadi bahan pelajaran lah ya. Introspeksi torang pe grup. Iya. Oke. Tapi sempat kan namanya negatif ya, di komentar negatif sempat stres gak sih kalau di komentari sama netizen plus 62 ini yang negatif? Kalau stres kayaknya gak suka gitu. Iya, aku stres. Alhamdulillah selama ini tidak ya. Cuma waktu aku sih di akun pribadi ya, pernah ada itu komentar-komentar tidak bagus, tidak tahu dari apa, padahal aku ini tidak pernah berbuat something strange yang aneh-aneh, tidak pernah, tapi mereka tetap menjurus ke situ. Iya, tidak ada salah tapi dengan bicara-bicara ya, betul, gitu ya. Jadi saya sih tidak stres juga sih, cuma kepikiran ada sedikit kepikiran, gitu. Mesti ada. Kepikiran. Tapi ada tips mungkin menghadapi netizen-netizen yang seperti itu, yang julid-julid, yang netizen-netizen yang gak suka sama kalian? Kalau orang sih lebih ke tidak peduli ya. Kayaknya lebih tidak usah bawa sampai ke hati. Cuma kalau untuk jadi bahan introspeksi boleh. Cuma jangan sampai bawa ke dalam hati, jangan sampai bawa kepikiran, jangan sampai dari kepikiran sampai akhirnya orang juga berpengaruh di kesehatan mental orang. Pokoknya yang kayak begitu ambil santai ya. Ambil sisi positifnya, saja, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Okay. Jadi emang sudah ada kalau untuk akun YouTube sendiri ya, dari Cambridge Garantala. Oke, Nauti masih di jalan cerita, masih barengan teman cerita dari teman-teman dancer Cambridge Garantala. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di TV. Dan sekarang sudah di segmen yang ketiga ya. Seperti biasa kalau di segmen yang ketiga ini ada tantangan-tantangan spesial untuk kalian. Okay. Ada dua ronde. Okay. Siap kah? Nah, kali ini di ronde yang pertama ini kita main jawab cepat aja ya, cepat-cepatan jawab. Tapi satu-satu nanti aku bakalan nanyain, nanti kamu langsung jawab cepat apa jawabannya. Oke? Okay? Siap.
langsung pertanyaan yang pertama ya, YouTube atau TikTok? YouTube. Dancer atau artis? Dancer. Kuliner atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Film atau musik? Film. Digombalin atau ditraktirin? Ditraktirin. Dighosting apa ghostingin? Dighostingin. Blackpink atau BTS? Blackpink. Make up atau OOTD? OOTD. OOTD. Oke, selesai sudah ya pertanyaannya. Langsung kayaknya aku mau kulas dulu kenapa pilih jawaban itu. Yang pertama tadi YouTube atau TikTok milihnya? YouTube. YouTube. Kenapa milihnya YouTube? Soalnya kayaknya lebih besar aku di YouTube deh daripada di TikTok. Gitu. Dan lebih besar juga penghasilannya kali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh kan. Oke, lanjut, dancer atau artis? So pasti. Dancer. Dancer lah ya. Iya. Kan? Daripada jadi artis. Iya, gue suka. Oke. Kuliner atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Kenapa milih jalan-jalan? Soalnya kalau jalan-jalan udah bisa sekalian kuliner. Oh, iya benar juga ya. Ada. Film atau musik? Film. Film kenapa? Kenapa gak juga beli? Kayaknya suka nontonin drakor ya? Iya, suka. Oke, lanjut katanya di-ghosting atau ghostingin milihnya? Di-ghosting. Kenapa milihnya di-ghosting? Soalnya gak pernah meng-ghosting. Baik hati ya. Iya. Blackpink atau BTS? Blackpink. Blackpink dong pasti. Iya. Lisa Blackpink. Iya. Makeup atau OOTD? OOTD. OOTD. Kenapa milihnya OOTD? Soalnya kayak lebih suka OOTD aja. Kalau OOTD so bagus, tidak perlu lagi makeup begitu. Ya karena so cantik dari lahir. OOTD ya, no putih. Lanjut kali ini dijawab cepat ronde pertama, siap Mila? Oke. Okay. Oke, okay. Kita ke Mila ya, no putih, pertanyaan yang pertama. Oke. Okay. Radio atau TV? TV. Pantai atau mall? Pantai. Senja atau sunrise? Sunrise. Lagu galau atau lagu rock? Lagu rock. Wow. Nyanyi atau YouTuber? Nyanyi. Insta story atau WA story? Insta story. Everglow atau Blackpink? Blackpink. Crew neck atau crop top? Crew neck. Diputusin atau putusin? Diputusin. Oke, okay. Tepuk tangan dong, semua. Oke. Radio atau TV tadi milihnya TV. Kenapa milihnya TV? Karena saya lebih suka yang ada DP visualisasi dibandingkan cuma dengerin aja. Oke. Okay. Terus tadi milihnya pantai. Kenapa pantai? Kenapa tidak mall? Kalau mall, kalau saya rasa di mall membosankan sih. Kalau pantai itu-itu aja kalau biar cuma kalo itu-itu aja, tapi kan DP vibes itu lain. Lebih lain. Ya, kalau di mall kan beda, cuma begitu-begitu terus DP mall tidak iya berubah kan. Apalagi kalau tidak. Kayaknya ini tidak jadi. Kenapa? Tidak. Apalagi kalau ada pasangan di tidak pantai ya, iya kan? Bukan. Apa ini? Apa? Tidak ada. No. No. Gak usah suka nyama-nyamain sama mereka. Sorry, gak ada buaya di pantai. Buaya gak ada di pantai, oke? Okay? Lanjut. Lagu rock. Kenapa milihnya lagu rock? Sekalem ini milihnya lagu rock. Iya, kalau saya galau, kalau dengar lagu galau tambah galau kan. Kalau macam galau dengar lagu rock, semua sana. Iya. Lagu rock ya, luar biasa ya. Nyanyi atau YouTuber? Kalau nyanyi kan bisa di mana saja. Kalau bisa nyanyi di kamar mandi, di dapur, sementara baganti, sementara bacuci, sementara bemasak. Kalau YouTube, saya mau. Aduh, berat nyanyi ya. Oke, lanjut ya. Tadi milih ke Insta Story. Kenapa milih Insta Story? Karena lebih banyak bikin Insta di Insta Story dibandingkan WhatsApp. Kalau WhatsApp kan banyak keluarga, jadi agak kurang apa ya? Kurang aja. Iya, kurang srek. Kurang pokoknya kurang nyaman ya kalau kurang nyaman kalau memperlihatkan. Padahal kan keluarga yang paling dekat ya sebenarnya. Tapi cuma emang kurang percaya diri aja kalau di keluarga. Lebih menjaga privasi aja. Iya, lebih jaga image kalau di keluarga. Lanjut, ada Everglow atau Blackpink, milihnya Blackpink. Kenapa Blackpink? Oke, pasti. Rose. Udah pasti. Karena selain itu Blackpink. Di sana kan? Iya. Oke, lanjut. Tadi berarti udah selesai Nowuti untuk ronde yang pertama. Lanjut kita ke ronde yang kedua. Nah, ronde yang kedua ini makin seru ya Nowuti. Nanti
mereka berdua ini bakalan kita kasih lagu diputerin. Nanti kalian bisa dong ngedance ala kalian sesuai dengan lagu yang kita pilihin. Siap gak? Siap. Siap, oke. Langsung saja kita ke ronde yang kedua. Sally, Cici, udah siap kalian carriage Gorontalo? Oke, langsung mainkan musiknya. Come a little closer, cause you look a thirsty. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. On the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a lick, but it's too cold. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Nah, Nouti balik lagi di Jalan Cerita dan sekarang sudah di segmen yang ke 4 ya, udah terakhir nih ya.
Riana dan Uuti mau tahu dong mungkin planningnya ke depan kalian mau buat apa, atau mungkin sudah ada planning-planning tersendiri dari masing-masing. Silahkan dari Cici dulu ya, Sherly dulu. Ya, kalau untuk tim K-Rich sendiri ya, ke depannya itu kita mau lebih fokus lagi buat bikin project gitu. Nggak bakalan alpa-alpa gitu, pokoknya mau harus terus bikin project gitu. Mau konsisten ya? Iya, mau konsisten gitu harus. Terus kalau dari aku sendiri ke depannya, atau untuk? Mungkin diri sendiri ke depannya. Ke depannya aku ya pengen nyelesain skripsi cepet-cepet ya. Terus juga pengen cari apa sih setelah skripsi, pokoknya lihat deh ke depan gitu yang terbaik gitu untuk aku. Oke. Okay. Gitu. Lanjut ke Mila, kalau ke Mila. Aku ingatnya Camila Cabello loh. Soalnya mirip ya. Aku panggilnya Camila. Oh, oke. Okay. Padahal kita seumuran. Padahal kita seumuran gitu. Silakan kalau Mila. Kalau dari aku mau K-Rich itu kalau bisa semakin berkembang bisa keluar daerah lagi. Amin. Bisa berkompetisi dengan orang-orang yang Amin. Dengan grup-grup yang ada di luar daerah lagi kayak Amin. Lalu di baru Manado, satu kali di Manado. Oke. Iya, terus konsisten sama konten di YouTube ya. Kayaknya kalau sekarang itu dulu yang lebih fokus. Kalau ngejar ini dulu ya, fokusnya di YouTube. Iya. Ya. K-Rich-nya ya. Iya, K-Rich. Okay. Kalau untuk diri sendiri sekarang saya impiannya masih mau S2 dulu sih. Amin. Insyaallah. Amin. Oke, seperti biasa ya, sebelum pamit ini boleh dong kasih pesan-pesan atau mungkin kata-kata bijak untuk Uuti yang lagi di rumah, yang lagi menyaksikan jalan cerita. Jadi buat teman-teman Uuti Gorontalo di rumah nih yang lagi pengen bikin karya-karya yang bagus untuk kedepannya, semangat terus, bisa jadi pribadi yang menginspirasi untuk teman-teman semua, baik itu di Gorontalo maupun Indonesia. Terima kasih. Kalau dari aku untuk teman-teman Uuti, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru selama itu positif, kenapa tidak? Terus jangan lupa kalau niat kita tekuni karena biasa. Terus jangan ambil hati soal perkataan-perkataan orang, yang buruknya dibuang, baiknya aja yang kita ambil. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya kalian berdua. Terima kasih. Oke, ini ada souvenir nih dari Jalan Cerita. Terima kasih. Semoga kenangan-kenangan ini bisa menjadi kenangan yang terindah dari kayak lagunya Samson. Iya. Nah, Uuti, Jalan Cerita. Udah nyimak kan Jalan Cerita kali ini dengan pastinya cerita ada cerita inspiratif. Mau apapun yang kita lakukan, selama itu bisa bermanfaat untuk sekitar kita. Riana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Tak ada cerita tanpa perjuangan, tak ada hidup tanpa kesalahan, hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Teruskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Oh.
kita terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Pasti bisa.